apakah makna bagi hidup ini? Apakah yang kita cari bagi kehidupan ini? Yang berlari membawa umur, pergi bersamanya tidak kembali, dan kita yang menunggu hari-hari seperti mana mereka yang telah pergi. Apakah erti? Siapakah yang menang dalam kehidupan ini? Siapakah yang benar-benar telah berjaya menunaikan maksud kehidupan? Untuk menjawab hal itu, Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita telah memberikan satu jawapan yang tuntas dan ringkas supaya sentiasa kita ingat tentang makna kehidupan. Firman Allah Ta'ala di dalam suratul Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap nyawa akan mati, kamu hanya akan mendapat balasan kedudukan, balasan amalan kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawasanya kejayaan kita bukan dengan jawatan yang kita ada, nama yang diangkat oleh orang, harta yang berjaya kita kumpulkan, tetapi kejayaan kita ialah apabila kita selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Dan Allah menyatakan dunia ini merupakan perhiasan yang menipu. Lihatlah dunia yang telah menipu kita dengan kedudukan kita, rupa kita, apa yang kita ada berubah dari masa ke semasa. Berapa ramai yang dipuji dan dipuja namanya, tidak dia memperoleh apa-apa apabila dia pergi menemui Tuhannya. Maka demikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan di dalam hati kita semua, jantung hati kita, kemenangan yang kita harapkan di dunia ini, kejayaan kita memperolehi kedudukan syurga di sisi Allah Jalla wa Ala. Seluruh nikmat yang ada di dunia ini amatlah kerdil dibandingkan keindahan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Seluruh derita dalam kehidupan dunia ini terpadam, tidak lagi tinggal di dalam ingatan, hanya dengan satu imbasan di dalam syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw, waladdarul akhiratu khair lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia, dan bagi negeri akhirat itulah yang lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Tidakkah kamu berfikir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Muslimin dan muslimat pun begitu. Agama tidak menyuruh untuk kita hidup dalam keadaan buruk di dunia ini. Mukmin yang terbaik, mereka yang mempunyai kedudukan, harta, kehidupan yang baik di dunia dan mendapat kedudukan di akhirat. Itulah doa yang selalu kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Supaya Allah memberikan kepada kita kebaikan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Bermakna Muslim yang baik, Muslim yang mendapat syurga dunia yang sementara dan mendapat syurga akhirat yang kekal abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.